Semangat pagi, suster, ibu, bapak, guru, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Baik, kembali saya menyapa dari ruang server, suster, bapak, ibu, kaitannya dengan tutorial menjelang PTS tahun pelajaran spesial di tahun 2020-2021, yang mana kali ini kita akan melaksanakan PTS secara online menggunakan STCSAM, yang mana sebenarnya kita juga sudah melakukan di sesi-sesi sebelumnya. Tetapi memang di semester ini sangat-sangat spesial, di mana memang semuanya benar-benar real online, dalam artian memang bukan sekedar online siswinya di sekolah, tetapi memang benar-benar siswinya pun dari manapun mereka tinggal saat ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan STCSAM versi suster, ibu, bapak, guru selaku admin maupun sebagai guru MAPEL yang ingin menggunakan aplikasi STCSAM, baik nantinya PTS maupun PAS, ataupun ketika suster, ibu, bapak, guru ingin menggunakan STCSAM sebagai media ulangan harian, begitu ya. Nah, kami jelaskan, mumpung saat ini saya record rekaman dari ruang server di lantai 2 ya. Nah, di belakang saya sudah tampak ada server yang sudah diaktifkan aplikasi STCSAM. Nah, di ruangan server ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 server utama yang mana nantinya akan digunakan untuk sekitar 813 siswi kita. Ya, terdiri dari 3 jenjang. Nah, kami infokan juga kepada suster, ibu, bapak, guru selaku wali kelas untuk penguatan kepada siswi-siswinya bahwa di ruangan ini kita sediakan 6 server, ada 6 server, dan satu server hanya diakses oleh 4 kelas saja. Artinya apa? Server 1 dan server 2 diakses untuk kelas 10. Begitu juga kelas 11 di server 3 dan 4. Selanjutnya server 5 dan server 6 itu digunakan untuk kelas 12. Nah, di masing-masing server sudah kami atur data yang ada hanya data kelas tersebut. Artinya apa? Misal, contoh untuk kelas 12 ya. Kelas 12 server 5 dan server 6. Di server 5 hanya diakses oleh kelas 12 bahasa IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Artinya apa? Di dalam server 5 hanya ada 4 kelas itu toh, dan database-nya juga hanya 4 kelas. Kelas 12 bahasa IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Sehingga apa? Ketika IPA 4, IPA 5, ataupun IPS, ya, apakah bisa mengakses ke server 5? Tentu tidak bisa, ya. Jadi memang kita gunakan sedemikian rupa, kita evaluasi dari kegiatan pelayanan online sebelumnya. Jadi server, tiap server hanya berisi database 4 kelas saja. Sehingga apa? Harapannya semua siswi dapat mengakses dengan senyaman mungkin ke server. Artinya apa? Untuk meminimalkan kendala teknis yang ada. Begitu, suster, ibu, bapak. Kaitannya dengan server, pembagiannya demikian. Satu server hanya untuk 4 kelas. Kita punya 24 kelas, maka kita menyediakan ada 6 server. Begitu. Kemudian, apakah linknya alamatnya sulit, angka-angka? Oke. Suster, ibu, bapak, guru, tidak perlu khawatir. Nantinya juga akan kami share kepada siswi bahwa alamat sudah kami buat lebih nyaman. Ya, cukup s.id/tcsam, kemudian dilanjutkan angka sesuai dengan server masing-masing. Contoh, suster, ibu, bapak, wali kelas, kelas 10 misal. Jadi kelas 10 berarti cuma ada s.id/tcsam1 atau s.id/tcsam2 untuk kelas
IPA 4, IPA 5, dan IPS 1, IPS 2. Begitu. Ya, jadi alamatnya jauh lebih mudah. Nah, untuk menunjang keberlangsungan kegiatan ketika ada kendala teknis dan sebagainya, juga disediakan dua server cadangan yang saat ini sedang saya gunakan untuk rekaman dan juga di sisi belakang yang biasanya kesehariannya juga kami gunakan begitu. Secara administratif ada dua server cadangan yaitu s.id/stt67 dan juga s.id/stt68. Jadi Bapak Ibu ketika mau menggunakan tutorial ya atau menguji coba dan sebagainya boleh boleh menggunakan yang server 7 atau server 8 atau server cadangan ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita mulai. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan web browser apapun, baik Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Nah, saya biasa menggunakan Google Chrome. Nah, Bapak Ibu cukup ketikkan s.id atau id slash stc sam 7 untuk mengakses server cadangan nomor 7 ataupun s.id/stcsam8 untuk mengakses komputer cadangan nomor 8 begitu ya. Oke, kita klik enter. Nah, nantinya siswi cukup mengetikkan seperti itu Bapak Ibu, Suster Ibu, Bapak Ibu. Jadi cukup mengetikkan s.id/stcsam sesuai dengan server masing-masing pembagian kelasnya begitu ya. Maka tampilannya seperti ini. Tampilannya sedemikian rupa. Jadi siswi langsung login. Contoh, ini contoh dulu sebelum nanti masuk ke sistem adminnya. Contoh, siswi akan mendapatkan kartu ujian, kartu PTS begitu ya, yang akan dibagikan oleh manajemen sekolah. Nah, misal setelah mendapatkan di kartu itu sudah kami sediakan juga nih informasi tentang alamat servernya kemana, kemudian username-nya apa, password-nya apa. Ini contoh, misal saya bikin satu akun biar tidak mengganggu akun resminya begitu ya, 1-B-1-3-1-99. Dengan seperti ini kita bisa membaca bahwa ini adalah kelas 10, jurusannya adalah bahasa budaya. Ini kelas 10, jurusan bahasa budaya. Kemudian kalau karena kelas BBH-nya ada 1 paralelnya. Kemudian nomor absen 99. Nah, ini dua digit terakhir adalah nomor presensi ya. Begitu. Ini sesuai dengan penomoran ujian ketika offline di sekolah. Nah, kita masukkan password. Password juga sudah disediakan di kartu peserta. Oke, kita klik login. Seperti ini. Ini tampilannya. Otomatis akan muncul halaman konfirmasi. Terkonfirmasi username-nya aktif, namanya STC Sekuat, kelas 10 bahasa, jenis kelaminnya perempuan, tidak ada ujian yang aktif. Begitu. Nah, akan kita aktifkan. Kita buka sebagai admin begitu ya. Nah, khusus untuk admin sebenarnya ada alamat khusus, alamat panjangnya. Tetapi ketika suster ibu bapak bingung, cukup klik logout. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau klik logout ya, kemudian ini tombol untuk kembali ke ujian siswi. Nah, ketika suster ibu bapak ingin mengakses ke admin, suster ibu bapak cukup klik di bagian ini, stcsam CBT. Ini akan menuju ke sistem admin kita. Ke admin, kemudian admin CBT. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendelay, untuk membuat apa ya, sistem proteksi. Sederhana sih sebenarnya proteksinya, cuma setidaknya
ada manfaat untuk sistem keamanannya begitu. Keamanan kaitannya dengan admin. Oh, muncul pertanyaan. Apakah saya sebagai suster ibu bapak guru yang ingin menggunakan StayJSON mau login ke admin harus di komputer server? Tidak, ya. Tidak harus dari komputer server. Dari manapun suster ibu bapak guru berada bisa mengakses hal yang sama, ya, dengan cukup s.id/stjsam nomor servernya. Itu otomatis bisa. Jadi akses seperti ini, akses tampilan admin seperti ini bisa dari manapun berada. Begitu. Kita masukkan username. Username-nya adalah admin. Kemudian passwordnya admin, ya. Oke, kita klik masuk. Oke, sembari nunggu proses. Nah, inilah tampilan utama dari sistem admin StayJSON, di mana khusus untuk server cadangan, yaitu server 7 dan server 8, database-nya lebih lengkap dibanding server lainnya, begitu ya. Server 1 sampai 6 itu khusus masing-masing pembagian kelas, tetapi server cadangan itu untuk seluruh database. Ada 24 kelas, ada 813 siswi, ada 33 mapel. Nah, saat ini sudah atau sedang digunakan untuk pengujian validasi soal PTS tahun 2020-2021. Ya, ini contoh. Ini ada soal yang divalidasi. Begitu. Nah, kembali ke dashboard. Ketika suster ibu bapak guru ingin menggunakan StayJSON untuk kegiatan ulangan harian misal, ataupun untuk aku ingin uji coba juga validasi mandiri, wah itu sangat bagus. Bagi suster ibu bapak guru yang ingin mencoba memvalidasi secara mandiri, sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, caranya sederhana. Suster ibu bapak cukup klik bagian bank soal. Ya, pertama kali kita klik adalah bank soal, kemudian bank soal. Nah, di bank soal kita akan membuat bank baru, ya. Nah, kita klik di buat baru. Misal nih, saya aktifkan kode sekolahnya adalah semua, kemudian mata pelajarannya saya ambil TO, ya, tryout peminatan untuk semua SMA. Jurusannya semua, kelas semua. Ini untuk biar lebih mudah, biar nantinya bisa diakses oleh semuanya. Kode bank soal, misal saya tulis TO simulasi. Ya. Kemudian ingat soalnya berapa, ya. Nah, contoh kasus untuk kali ini saya punya soal 15 pilihan ganda dengan bobot 100%, kemudian soal IC-nya adalah 3 dengan bobot 100%. Kita klik buat bank soal. Kita tutup. Nah, otomatis sudah ada satu kode bank soal baru TO simulasi. Kemudian tidak bisa diaktifkan. Kenapa? Karena belum ada soal. Bisa ngeceknya di mana? Di sini. Ya. Ini kelihatan. Misal contoh nih, mohon maaf nih, kita lihat soal yang lain. Ada 40, ada 55, ada 39 begitu. Ya, 39 berarti asumsinya ini 35 pilihan ganda dan 4 soal isi begitu. Demikian pula yang lainnya. Nah, kita akan upload. Caranya cukup klik tombol upload atau yang warna kuning. Kita klik, kemudian pilih filenya. Sudah kami siapkan sebelumnya file TO, ya. Kita klik open, klik import. Masuklah 18 soal. Kita lihat kembali ke bank soal.
Cara ngeceknya sederhana, Suster Ibu Bapak. Kita cukup klik lihat tombol printer, ya. Nah, inilah salah satu mekanisme cara validasi soal. Kaitannya dengan kelengkapan gambarnya. Ya, ada soal satu, sudah ada jawabannya yang benar, ya, ada jawaban benar. Begitu. Nah, apa yang tampak janggal di sini, Suster Ibu Bapak Guru? Iya, betul. Yaitu gambarnya tidak ada. Nah, caranya sederhana. Suster Ibu Bapak Guru cukup klik kembali bank soal, kemudian file pendukung. Kemudian tambahkan gambar. Klik choose file. Nah, kita seleksi gambar yang akan kita posting. Ingat, setiap sekali posting maksimal 15 gambar. Ya, memang kami atur biar tidak overload. Jadi, sekali posting maksimal 15 gambar. Nah, bagaimana kalau soalnya gambarnya banyak? Ya, 15, 15, dan seterusnya sampai selesai begitu. Klik open. Oke. Nah, kalau sudah, ini muncul. Kita lihat klik kembali. Nah, ini soal-soal kita juga sudah gabung di dalamnya. Begitu. Nah, kita lihat lagi ke bank soal. Ke bank soal, kemudian klik bagian printer. Nah, inilah hasilnya, Suster Ibu Bapak Guru. Sudah tampak, begitu ya. Oke. Semua lengkap. Nah, validasi soal sesi pertama selesai. Begitu. Asumsinya apa? Berarti sudah lengkap. Sudah ada soalnya, sudah ada jawabannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah aktivasi soal. Caranya, kita klik ke bank soal. Nah, kita pilih kode soal yang akan kita aktivasi. Kita klik di bagian aktifkan. Nah, setelah sudah klik aktif, kita klik tombol status ujian. Status ujian, setting ujian. Nah, di sini baru kelihatan, ya, baru kelihatan. Oke, kita klik set. Nah, saat ini waktu menunjukkan pukul 12.50, maka kita akan set misal persis 12.50, durasi taruhlah 60 menit, ujian ditutup taruhlah nanti jam 13.50 misal. Ini contoh biar realistis ya. Nah, tinggal Bapak Ibu, Suster Ibu Bapak Guru cek kebutuhannya, nilai mau ditampilkan atau tidak. Oh, saya butuh tampilkan. Token mau ditampilkan atau tidak. Maksudnya apa sih? Ketika kita pilih token ditampilkan, maka siswi otomatis akan langsung tahu tokennya di mana, apa tokennya apa, kemudian bisa dimasukkan. Atau Suster Ibu Bapak Guru bisa klik di token tidak ditampilkan, sehingga apa? Token benar-benar bisa kita pantau. Kita share melalui WA grup misal token yang diberlakukan begitu. Yeah. Selanjutnya kalau sudah ini kita tampilkan, misal contohnya tampilkan semua, kita klik release token. Data berhasil disimpan, kemudian klik kembali. Ya. Yeah. Kemudian kita lihat di jadwal ujian. Tampak di sini ada TO yang sedang berjalan dan ada satu kode soal bank yang lain sudah selesai. Ya, kita bisa klik selesai di sini biar tidak mengganggu, begitu ya. Nah, sampai sini Suster Ibu Bapak Guru ada pertanyaan? Ya. Terus gimana cara tahu ya, cara tahu bagi dari sisi siswi? Oke. Untuk tutorial sesi tampilan dari siswi akan saya buat video berikutnya, sehingga video berikutnya bisa di-share untuk seluruh siswi. Kalau yang ini harapannya hanya untuk Suster Ibu Bapak Guru saja. Begitu? Oke, Suster Ibu Bapak Guru terima kasih banyak sudah menyimak video tutorial kali ini. Mohon maaf banyak kurangnya. Ini dalam rangka yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Terima kasih. Salam stay safe.